Atau di Medan mulai tahun 2009. Ya kurang lebih 14 tahun. Sekawan malas tahun Pak Gayar. Sampun dangu lho mboten saged pasul iki, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu rencang-rencang tak dongake kabeh sehat. Amin. Sing rombongan Solo Raya ngacung. Solo Raya ngacung, Solo Raya. Sing sekitar Semarang ngacung. Semarang ada orang Semarang. Semarang. Satu. Ada sedikit. Kebanyakan dari Solo. Ya, Bapak Ibu teman-teman, ya terima kasih. Jadi kita mencoba untuk bergotong royong bersama, dan yang pertama saya menyampaikan terima kasih pada panitia yang sudah bekerja luar biasa, hebat ya. Dan tentu saja bantuan dari masyarakat, dari perusahaan yang sudah berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara bisa pulang kampung ke Jawa Tengah, dan tentu saja kita harapkan satu, nanti perjalanannya aman. Amin. Nanti juga perjalanannya nyaman ya. Kalau insya Allah bisa aman, bisa nyaman, bisa selamat sampai di tempat, pasti suasana mudik ini akan makin membahagiakan, makin menggembirakan. Terus terang, beberapa hari ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan. Kemarin banyak infrastruktur yang hancur, sekarang kita kebut untuk kita bereskan. Kemarin hari juga bicara sama seluruh jajaran kepolisian, pemerintah kabupaten kota, kita menyiapkan semuanya. Di mana titik-titik atau potensi titik macetnya kita antisipasi. Ada rest area, ada pintu tol masuk dan keluar, dan pihak kepolisian yang nanti akan menyiapkan. Maaf, ini saya juga baru tiba dari Jakarta tadi pagi, sama kita wawancara ketemu Menteri Perhubungan dengan Korlantas, ya, semuanya juga sedang menyiapkan arus mudik, dan rasa-rasanya ini akan menjadi arus mudik yang paling besar setelah pandemi. Maka saya titip kepada semuanya yang akan mudik untuk bisa memanfaatkan situasi silaturahmi ini, saling memaafkan, bertemu keluarga dalam suasana yang bahagia. Dan di samping itu, untuk yang saudara-saudara panjenengan yang ada di Jawa, khususnya yang lintasannya tidak terlalu panjang, seperti yang dari Jakarta nanti ada, dari Jawa Barat juga ada, di luar yang Sumatera, mereka akan mudik minggu besok, mereka sudah mulai ada dengan kereta, ada yang dengan kapal laut, ya, ada juga yang dengan bus, ya. Nah, ini kita dorong yang biasanya pulang pakai sepeda motor, sepeda motornya kita minta untuk diangkut, ya. Diangkut dengan kereta dan diangkut dengan kapal laut, sehingga jauh lebih nyaman. Ini yang sedang kita sama-sama menyiapkan itu semuanya. Termasuk tentu saja para pemudik yang pakai sepeda motor memang tidak kita anjurkan, meskipun saya tahu sing nekat go yo oke, ya kan, yang suka motor-motoran yo oke gitu kan,
ada juga yang mau pamer motor gitu kan, karena motornya baru dipamer ke juga ke desanya. Tapi saya minta untuk suratnya mesti lengkap, motornya mesti fit betul sehingga tidak rusak-rusak gitu ya, dan kemudian seluruh peraturan lalu lintasnya ditaati lah begitu. Dan tentu saja ini semuanya kita dorong untuk bisa melayani yang terbaik. Jadi sekarang kita lagi patroli terus-terusan. Ya, saya pengen ngobrol dengan beberapa orang, ada yang sudah ini. Siapa? Siap, ada Pak. Ini dari Ketua Rombongan, Bapak Ketua Semar Nusantara, ada Bapak Sumarati, kami silakan. Dan juga nanti ada curhatan dari pemudik, Pak. Yeah. Pak Sumar, monggo. Pak Sumarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ganjar. Waalaikumsalam, ya, Pak Sumar. Nggih, kula nuwun. Kula pinangka sebagai mewakili seluruh perantau yang ada di Sumatera Utara umumnya dan di Kota Medan pada khususnya. Ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak ingkang sampun kersa apa maringi fasilitas mudik lebaran secara gratis kagem sedulur-sedulur kita ingkang wonten ing Sumatera Utara khususipun lan Sumatera pada umumipun. Dados sepindah malih kula pinangka sebagai Ketua Semar Nusantara sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Dan kami selalu berdoa mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Dan hanya sukses di karirnya. Amin. Saja, Pak Sumar. Pak Sumar, itu rata-rata saudara-saudara panjenengan yang di Medan itu dia tinggal di sana dulu trans atau merantau jualan atau apa? Merantau, Pak. Nggih, pada merantau jualan, pada Pak. Pada dasarnya merantau. Wah, sama saya ngegas, wih. Apa gini? Mantu. Jualan ini apa di sana? Coba, sing bengok wonti, sing bengok tak ngrungokke. Jualan ini apa? Saking antusiasnya ini, Pak. Jualan apa? Jualan jamu. Walah, kacamatamu apik banget lho iki lho. Iki Bu sapa? Asmane sinten asmane? Wati saking Sragen. Sinten? Wati saking Sragen. Mbak Wati dari Sragen. Sragennya mana? Tanon, Pak. Oh, Tanon loh. Ini candi socah Tanon lho. Nggih, Pak. Mbak Wati, itu nek jualan jamu, jamu apa? Saking jamu gendong. Ya, jamu apa jamu gendong ini? Jamunya jamu apa, Wai? Ras kencur, kunir rasem, temulawak. Mulawak, beras kencur, kunir rasem. Itu bumbunya di Sumatera Utara, di Medan sana ada semua? Oh, komplit, penenten sedaya, Pak, mriki, Pak. Jenengan nandur dhewe apa tuku nyang pasar? Tempeken mriki pun kathah enten sing sadean mriki, Pak. Oh, nggih. Mbak Wati, jenengan teng mriki pun pinten taun? 17 tahun. Oh, lagi wae to. Oke, okay, saya, kita oleh-oleh apa lagi mulai nang Sragen? Terima kasih, Pak. Oleh-oleh apa, oleh-oleh yang keluarga nang Sragen apa? Oleh-oleh teri Medan, Pak. Enak banget sih. Eh, juara, ya. Ya, ada lagi nggak, Mas, yang mau menyampaikan tadi itu? Ada lagi yang mau menyampaikan, satu lagi? Oh, ya, ada lagi, Pak, ini dari curhatan pemudik. Pak Supri. Ya, Pak Supri. Pak Supri. Tadi Pak Sumar matur nuwun ya. Dari Semarang ini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ganjar. Waalaikumsalam ya, Pak Supri. Nggih, sugeng siang. Nggih. Asli saking Semarang, Pak Ganjar. Semarang endi? Karangjati. Oh, Karangjati. Sudah berapa lama di Medan? Sampun sekawan belas tahun, Pak. 14 tahun. Dan mereka trans apa merantau? Nggih, merantau, Pak. Merantau? Sadian bakso. Sadian apa? Sadian bakso, Pak. Bakso? Nggih. Bakso.
Biasanya sing dodolan bakso saka Wonogiri ki wong Semarang. Nggih. Nggih nyobi-nyobi alhamdulillah nggih saged ngoten, Pak. Oh, saged. Riyen pas nang Semarang nggih dodolan bakso. Boten, boten. Boten. Oh, dadi teng Medan lagi dodolan bakso. Nggih, leres. Oh, sing ngajari sapa nggawe bakso? Nggih rencang ren kata kenalan-kenalan mereka dados sedulur ngoten niku. Oh, ya enak bakso nih. Kita lalu lepas apa? Kita lama. Oh, bakso ini. Bakso ini bakso, bakso ikan apa bakso daging bakso sapi? Pak, daging sapi kali daging ayam. Oh, ini daging ayam pada? Iya, terus. Terus bakso ini nggak WDW apa tuku teng pasar? Gini double kiambak lah Pak. Bisa apa? Gini double kiambak makai. Coba, coba bahannya nggak WDW bakso apa, Pak? Ayo, ayo dites ini. Iji. Daging, Pak. Daging. Iji, tepung. Apa? Oke, dagingnya apa kayak tepungnya? Dikongsi, Pak. Baru-baru. Ya, oke, tepungnya mesti benda rugi, ya, Pak. Terus apa, Nek? Dalam. Terus apa mulai? Daging, tepung. Oke, bumbunya kayak enten merica, bawang putih. Merica, bawang putih. Terus apa, Nek? Garam, gak sadar sih Pak. Tasik kada balik. Oh, tasik kada balik. Bahasanya sampean semangka piro regane? Sedoso paling rendah nih gue Pak. Pulau Ewu, ini bahasanya dilindilnya piro? Gangsal. Oh, dilindilnya lima, oh ya. Yeah. Wes, jenengan kira-kira gue tekan Semarang kapan? Insya Allah, Senin insya Allah Pak. Eh? Senin, Swimmer, mangkate kapan mangkate? Hari Minggu mungkin, gitu. Oh mangkate hari Minggu, tak kira berangkatnya sekarang, ya ya. Eh kira-kira tekan ngomah, arep dolan ngendi sampean? Ini hari berangkat Pak. Oh loh, berangkatnya hari ini? Iya. Ini langsung berangkat. Oh langsung lah, berarti sampai Semarang kapan? Insya Allah Minggu. Minggu, Swimmer nih. Kurang dino, perjalanannya berapa lama? 4 hari 4 malam Pak, 4 hari. 3 hari, maksudnya 4 hari swimmen ya, mampir ngendi kuwi? Lampung rin Pak. Oh berhenti-berhenti? Mampir kita ke Lampung maki, konvoy, nge sarang-sarang, tegang doso bis nih kowo, ngerti nge? Oh, ampir-ampiran? Iya, maki konvoy. Oh. Nyebrang tegang doso bis niku Pak Kajar. Mungkin ngambilinnya tempat di Mawon. Palembang Rin. Lampung, Palembang Rin terus Lampung ngeten nggih. Oh, bareng-bareng Palembang terus Lampung. Wah ya. Ya wis hati-hati. Iki pesen nggo dulur-dulur apa? Matur nuwun dulur-dulur niki ngaturaken matur sembah nuwun kali Pak Bapak sampun nyokani fasilitas mudik gratis Pak. Ya. Amargi kados kula kiyambak Bapak sampun 11 tahun mboten mudik Pak. Rapopo. Bojone wong ndi bojone? Bojone teng Ambarawa terakhir Pak. Terakhir. Ambarawa. Guys tunggal mawon tunggal. Oh, ngaku-ngaku nganggo terakhir-terakhir barang. Ya, Pak Dewan Mas Supri ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah Pak nggih Pak. Nggih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mudah-mudahan perjalanannya lancar dan terima kasih pada seluruh panitia. Dan ini mau di-start sekarang. Iya, Pak. Ya, oke. Okay. Bisa di-start sekarang, Mas? Pelepasan rombongan pemudik oleh Pak Ganjar, monggo. Yeah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya lepaskan rombongan pemudik dari Medan, nanti bertemu kawan-kawan di Sumatera Selatan, ketemu yang ada di Lampung, dan sampai di tempat masing-masing. Amin. Dengan selamat. Ketemuan, salam untuk seluruh keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Pak Ganjar. Oke, saya pamit dulu semuanya, hati-hati ya. Oke, amin Pak. Thank you.
Dan hari ini untuk pertama, saya melepas lebih dulu rombongan pemudik dari saudara-saudara kita yang dari Jawa Tengah, tapi mereka merantau di Medan. Hari ini mereka mulai berangkat dan menarik, ternyata mereka kan iring-iringan jemput temannya. Jadi dari Medan, kemudian ke Sumatera Selatan, ke Lampung, nyebrangnya nanti bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari kontribusi seluruh komponen masyarakat yang sedang bergotong royong untuk mengantarkan saudara-saudara kita yang ada di perantauan bisa mudik. Tadi ada 11 tahun gitu, tidak mudik. Saya asli dari Semarang ini Pak Gajar. Asli saya dari Semarang, merantau di Medan mulai tahun 2009. Ya kurang lebih 14 tahun. Sekawan malas tahun Pak Gajar. Terus pulang terakhir tahun 2012. Selama 2012 sampai sekarang ini baru mau pulang, kebetulan ada mudik gratis dari Pak Ganjar. Alhamdulillah kami dapat ikut pulang. Matur suwun sangat Pak Ganjar. Mudah-mudahan Pak Ganjar semakin sukses. Oke, matur nuwun kali Pak Ganjar Manolo. Ini sakit mudik gratis. Sampun dangu lo boten sakit langsung ini mas. Masalahnya. Ya. Karena diadakanlah mudik gratis ini, saya bisa pulang dan ingin jumpa orang tua nih, orang tua yang di kampung Wonogiri. Aku nggak pulang udah kurang lebihnya 10 tahun mas. Kalau di Medan mulai merantau dari Lajang tahun 92. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah bisa berjumpa dengan orang tua karena adanya mudik gratis ini mas. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ganjar dan seluruh jajaran yang apa semuanya lah. Saya sudah 4 tahun belum pulang kampung. Ini ada Pak Ganjar ngasih pemudik gratis dari Semar Nusantara. Aku senang kali ikut mudik ke Solo biar bersama apa hari raya sama orang tua. Buat Pak Ganjar, terima kasih banyak. Semoga apa yang Pak Ganjar beri kepada kami semua akan lipat gandakan kebaikannya gitu loh, rezekinya juga. Terima kasih untuk Pak Ganjar, ini hari ada mobil gratis. Mau berangkat ke Solo, saya ingin ketemu orang tua saya di Solo gitu. Sekalian lagi, gitu. Terima kasih. Kepada Bapak Ganjar, matur nuwun. Kula mewakili para perantau yang berada di Sumatera Utara dan Medan pada khususnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan kebijaksanaan Bapak sebagai ujung pena Bapak, kami bisa merasakan manfaatnya mengadakan mudik lebaran secara gratis. Dan sekali lagi alhamdulillah, dan harapan dari kami dan doa kami untuk Bapak Ganjar khususnya dan seluruh keluarga mudah-mudahan selalu sehat dan kedepannya mudah-mudahan karirnya makin sukses. Dadah. Halo Dek. Dadah. Sukses-sukses ya Dek, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam.
Dadah.